Ya, kita ke bagian kerjaan dari ini jauh juga nih dari Kalimantan Barat, dari Kabupaten Sekadau. Halo warga Sekadau, salam satu laras ya. Ini kerjaannya lumayan banyak, kerjaannya awalnya sih nggak banyak waktu dia order ke kita. Dia tuh cuman pelindung cover triggernya. Jadi cover triggernya dia patah nih seperti ini, terus kemudian bagian belakangnya tuh setelan numbernya dia selek dia. Jadi ini sih nggak masalah, cuman di bagian cewekannya yang di pipa hammernya itu dia ternyata selek habis ternyata. Kemudian tutup pengisian tabung. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Jadi pas saya sampai sini tuh itu nggak bisa dibuka, keras banget. Jadi mau nggak mau kita eksekusi, kita potong pipanya karena itu nggak bisa dibuka, kita buatnya tutup baru. Jadi memang itu eksekusi awalnya. Kemudian pas saya cek juga ternyata mau nggak mau harus diganti juga rumah valve ya, karena temuan saya itu dia nggak center di tengah. Jadi agak miring ya. Ini sekarang agak ke bawah nih kelihatannya. Jadi karena dia nggak presisi di tengah, agak di bawah, si posisi as valve itu udah pasti jadi miring. Jadi sekali tembak, dua kali tembak masih adem, kita tembak berkali-kali tiba-tiba bocor karena permukaannya nggak bisa rata. Oke, jadi sudah kita perbaiki semua, sudah kita rakit juga, sudah terisi angin. Jadi order awalnya pertama cover trigger, kebetulan kita punya stok cover trigger ya kan, kita ganti, oke, sudah. Kemudian tutup depan kita ganti juga, sudah. Dan valve kita ganti juga, sudah. Tambahannya ya kita buat, kita rakitkan, kita rapikan semua, kita bersihkan dalam-dalamnya jadi kayak baru lagi. Ini sudah oke. Ya. Ya, tinggal disetel. Dua track ternyata. Wow. Mantap. Jadi ini akan segera kita kirim balik ke yang punya di Kalimantan. Oke, kita singkat aja video kita untuk hari ini. Kalau kamu suka video ini silakan like, comment, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa.